anak muda, jangan takut sakit. Nanti di sana kan banyak keusahanya. Semangat! Nanti bawa ke rumah sakit. Gak patah tuh. Bisa dibayangkan betapa sulitnya 4 orang ketika membawa seorang lumpuh datang kepada Tuhan Yesus. Injil Markus pasal yang kedua ayat 3 dan 4. Ada orang-orang datang membawa kepadanya seorang lumpuh digotong oleh 4 orang. Tetapi mereka tidak dapat membawa kepadanya karena orang banyak itu. Lalu mereka membuka atap yang di atasnya. Sesudah terbuka, mereka menulungkan di dalam tempat orang lumpuh itu terbaring. Perjuangan yang tidak mudah, tetapi kesatuan hati, kesatuan iman, mujizat terjadi. Ayat yang kelima dikatakan, ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni." Karena itu, satukan hati, satukan iman, mujizat terjadi. Tetap sehat, tetap semangat, karakter dewasa membawa keberhasilan, kemenangan. Tuhan Yesus memberkati. Aduh, loh, masnya tolong, tolong dong masnya. Aduh,